Halo Kak, halo, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kenalan dulu ya. Ya. Indi. Mega. Siapa? Mega. Oke, Kak Mega. Kak Mega, aku mau nanya-nanya sedikit. Boleh. Aja boleh ya. Nih, Kak Mega, kalau misalkan terkenal jadi superstar, itu mau ngapain? Insya Allah sih mau naik haji. Amin. Emang kalau misalkan Kak Mega terkenal jadi superstar, mau jadi apa dan mau jadi siapa sih? Jadi motivator dengan menginspirasi banyak orang sih. Oke, Mario Teguh ya. Tapi gak gundul. Kak, tau gak sih, Kak Mega tuh bisa loh jadi terkenal sehari langsung jadi terkenal. Serius. Tapi kamu pernah dengar aplikasi Star Maker gak? Ah, aku download sih itu. Oh iya? Mainin gak? Main, aku bikin cover kemarin. Aduh, iya, keren loh. Berarti tahu dong ada event namanya Supernova Project. Oh iya, tahu sih. Tahu kan kalau menang hadiahnya apa? Tahu sama Anji kan? Betul. Seru banget. Sama dia ikutan enggak? Ikut-ikut. Udah baru kemarin. Oh iya. Lagi ngapa keren banget. Semangat terus Kak buat ngikutin Supernova Project ini. Jangan lupa foto aku. Pasti. Aku pasti bantu foto Kak. Thank you. Gue suka kayak Kak Mega. Terima kasih banyak atas waktunya. Bye. Halo. Sekarang aku minta waktu Kakak ya. Sebentar aja boleh ya? Boleh. Kenalan dulu siapa namanya? Iqbal. Aku Indi Kak. Halo. Nah, aku mau nanya yang sama juga nih kayak Kak Mega tadi. Kakak kalau misalkan jadi superstar, jadi terkenal, mau ngapain? Mau keliling dunia sih pastinya. Wah, seru ya. Amin, didoain ya. Emang kalau misalkan terkenal, mau jadi apa dan siapa? Penyanyi sih, kayak Ed Sheeran gitu, enak keliling-keliling dunia. Seru pasti. Tahu gak Kak, Kakak tuh bisa loh terkenal semalam. Gimana tuh? Langsung jadi terkenal. Bohong lah. Bener. Gak ada yang kayak gitu. Ada, apa? Makanya udah pernah denger aplikasi Star Maker? Star Maker pernah sih denger. Download gak? Gak pernah. Nah, aku kasih tau nih Kak, di aplikasi Star Maker itu kita lagi ada event namanya Supernova Project. Dimana event itu kita lagi nyari bakat baru, nanti yang menang kita bikinin single sama video klip. Terus nanti langsung diantarin sama Anji Manji. Langsung Anji? Anji ya Manji? Iya. Oh my tau god. Tahu kan? Keren enggak? Keren banget tuh. Gimana? Coba aja Kak, suka hobi nyanyi? Hobi banget. Nah, Kak tinggal download ikutan eventnya. Udah deh. Boleh tuh. Langsung download aja deh. Apa tadi? Star Maker ya? Star Maker. Iya, langsung download ya Kak. Okay. Terus nanti langsung ikutan. Terus minta food sebanyak-banyaknya dari teman-teman Kakak. Terus ya berdoa aja semoga menang. Iya untung sih. Banget kan dapat dari Anji. Langsung aja okay. Anji dong. Yep. Oke, okay, good luck ya Kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kenalan dulu, Indi. Kak. Kak, aku mau nanya dikit aja. Kak, kalau misalkan terkenal mau ngapain? Mau ngapain? Gak mau ngapa-ngapain karena gak mau terkenal. Oh, gak mau terkenal Kak? Yang bener gak mau terkenal. Soalnya emang udah terkenal sih. Oh, udah terkenal. Emang biar kayak siapa sih terkenalnya Kakak? Gak mau kayak siapa-siapa ya, kayak gue aja. Oh gitu ya, jadi diri sendiri. Iyalah, bagus, aku suka. Kakak tau gak sih kalau Kakak bisa terkenal dalam sehari aja? Ya gak terkenal deh, kan udah terkenal ya. Iya. Aku mau jelasin sedikit aja. Kakak pernah denger aplikasi Star Maker gak? Gak pernah. Enggak. Ya udah aku jelasin dikit aja ya Kak. Jadi di aplikasi Star Maker itu kita lagi ada event namanya Supernova Project, di mana event itu tuh melahirkan seorang bintang. Terus nanti hadiahnya bakalan kita bikinin single sama video klip, terus kita mentorin sama Anji Drive. Tahu enggak Kak? Tahu kalau Anjinya. Anjinya tahu kan? Kakak menarik tertarik enggak sih? Enggak. Karena udah terkenal ya. Iya dong. Ya udah enggak apa-apa, nanti siapa tahu Kakak bisa berbagi info sama temennya tentang boleh. Aplikasi ini. Boleh. Betul ya? Ya, makasih banyak Kakak. Bye bye. Halo Kak, permisi. Boleh minta waktu sebentar enggak? Iya, boleh. Kenalan dulu. Hai, Indi. Kak, aku mau nanya dikit aja. Kak, kalau misalkan terkenal, mau ngapain sih? Mau punya restoran sendiri. Wah, keren. Emang kalau misalkan terkenal mau jadi apa dan siapa?
mau jadi apa ya, creative director, art director maybe. Oh, serius banget ya. Tau gak sih, kakak tuh bisa lo terkenal dalam semalam aja. Oh iya? Kakak udah pernah dengar aplikasi Star Maker belum? Udah sih. Udah? Udah pernah download belum? Terus aku mau kasih tahu nih, kalau di Star Maker itu lagi ada event namanya Supernova Project. Kakak tuh nanti tinggal bikin cover. Nanti kalau menang, kakak dapat single dan video klip dan langsung dimentorin sama Anji. Oh gitu. Tahu Anji nggak kak? Iya tahu. Keren kan? Kakak tertarik nggak buat ikutan? Tertarik deh. Jadi kakak, oke, kakak abis ini langsung download aplikasinya, bikin cover. Siapa tau menangnya gak sih? Oke. Good luck ya kak, thank you, bye. Halo kak, boleh minta waktunya sebentar ya. Kenalan dulu, Indi. Wisnu. Oke kakak, Indi. Alvin. Oke, aku mau nanya nih, kalau terkenal, kalau kakak terkenal jadi superstar mau ngapain sih? Ya paling kita intinya ke aset sih ya. Beli aset ya, yeah. Oh, mantap. Tapi kalau misalkan jadi terkenal, jadi superstar itu mau jadi apa dan siapa? Kalau terkenal sih kayak, kalau bisa sih Michael Jackson sih ya. Michael Jackson ya, jadi legend dong. Okay, aku mau jelasin sedikit nih kak. Kakak udah tahu Star Maker sebelumnya? Udah tahu. Udah pernah download? Udah pernah download. Ini saya ada. Di laptop saya ada juga. Oh ya? Yeah. Wow, oke. Okay. Jadi kita lagi ada event namanya Supernova Project. Udah dengar belum? Belum. Iya, jadi eventnya itu kita pencarian bintang. Iya. Yeah. Nanti kalau menang, kakak kita bikinin single sama video klip. Terus kakak bisa dimentorin langsung sama Anji. Tahu Anji nggak kak? Anji yang dia itu. Iya betul. Tahu nggak? Tahu. Nah iya, kakak tertarik nggak sih buat ikutan? Gimana ya, soalnya ini kan pemburu juga ini, kita ada perlu juga mau ketemu kerja. Jadi sorry kalau buat saat ini. Oke. Iya nggak apa-apa ya, mungkin nanti bisa kayak kasih tahu temen-temennya lagi ada event ini, lumayan banget soalnya hadiahnya. Makasih banyak ya kak. Terima kasih. Sekarang aku tanya kakak ya, kak kalau misalkan terkenal jadi superstar itu mau ngapain? Ya kayak sama kayak tadi sih, banyakin aset, banyakin buat masa depan lah. Investasi. Ya mantap. Terus kalau misalnya terkenal emang mau jadi apa dan siapa? Lebih mau jadi Bill Gates kali ya. Bill Gates iya. Ya, wah iya sih. Kakak aku mau nanya, kakak pernah tahu aplikasi Star Maker belum? Sebenarnya belum sih. Belum pernah. Oke, aku mau ngasih tahu dikit aja. Kalau di aplikasi kita ini lagi ada event namanya Supernova Project, di mana itu pencarian bakat. Nah nanti kalau menang, kakak kita buatin single dan video klip, terus langsung dimentorin sama Anji. Tahu Anji nggak kak? Oh. Iya kan. Menurut kakak keren nggak eventnya? Keren dong pasti keren. Nah ya kalau misalnya kita kerja satu malam mungkin bakal ngumpulin pengamatan biar mereka semua menyesal ya. Kalau misalnya kita memilih sih, aku bisa menjadi seorang aktor ya kayak Kim Jong Un. Ada cara yang gampang banget buat jadi terkenal. Oh ya, viral kali ya.